yang dipegah oleh Hatim Asri. Imam Ghazali mendengar khabar Hatim Asri. Hatim Asri adalah seorang murid yang senior daripada Syekh Balkhi. Syekh Balkhinya Aulia Allah, Aulia besar, Aulia kutub yang tinggal di Iraq. Salah tindral daripada anak murid Syekh Balkhi adalah Hatim Asri yang niat berli tonan Hatim Nemurno Pak Syekh Balkhi melebihi usia masa yang gaknya habiskan melebihi daripada 30 tahun. Lihat pun pun geduk tajam Syekh Balkhi nyatamanya nepegah nadanya nepegah. Setelah waktu yang sangat lama Pak Tabauro gehoi nehoi Hatim le Syekh Balkhi. Wahai Hatim, apa yang telah engkau dapatkan dariku selama kamu berada di sini sekian puluh tahun? Gejauh dari Syekh Balkhi, ana lebih daripada 8 buah matala. Hai guru yang dua, lihat belum tuan kudu hajan rawan yang jep lengcok ke ilmunya 8 buah. Gejauh dari Syekh Balkhi, sia-sia umu kata, sia-sia lumlu pertimbang kata. Lihat belum tuan kata katinya hajan lum, cuma 8 buah matalah kata yang jep. Kibar lum begitu. Nyan yang lum anggap lelum penting yang kenyan lum cok dari sekian banyak pembicaraan lum ngendrone mu uro-uro malam lum duk tajan drone kali hep lum dun yang usia lum hampir habis bak lum duk ino tajan drone cuma 8 buah perkara yang lum tumenya daripada haba-haba drone dadana pegak leh sekeh balki dengan perataan gue dadana pegak leh lum dun lum lum babi umu ke drone cuma 8 macam yang nagir drone. Kaku lah kibar lu pege. Teman dengan puah hati lu 8 macamnya pege. Yang 8 macam yang drone rumput bak lu nyen putra. Memangnya yang paling penting. Li Syekh Balkhi nanya-nanya karena lu tak pun pege. Selama ni tak pun ne purno. Lu tak macam yang ne purno. Mantik-tik malam. Tiap uro tiap malam buat tapi yang naik keingat dan ganggap penting li hati cuman 8 buah masalah. Napa gak? Mahia putra kemal 8 macamnya. Nah jawab. Yang pertama hai gore yang kedua ini nadatu ila khalqi faraitu likulli wahidin minhum mahbuban wa maksukan yuhibuhu wa yasyukuhu wa yasyukuhu wa ba'du dalika mahbub yusahibuhu ila maradil mauti wa ba'duhum ila safirin safiril qabri summa yaji'u kulluhu wa yatarakahu faridan wa wahidan wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahdan nyo legetanyo kedot. Jadi nyom kita kalem-kalem ke gol, kalem dia tu kehidupan kita nyom. Dan lagi nyom dia tanya, yang baik tak apa kah? Oh nyan ke? Nyan lagi nyan. Tanya han lagi nyan. Lungkan lagi nyan. Nyan yang hanya temari. Maka udip dalam dunia nyom saban. Putra yang saban, semua kita menuju kepada kematian. Ini pengalih syukir balki. Hai buruk yang tua. Dari sekian nasihat yang drone pegah-pegah balun. Yang pertama yang kalung rumput lung yakinnya laginya dan tipuro lung kalen hana beda lagi drone buka. Berdasarkan daripada Al-Quran, berdasarkan daripada hadis, berdasarkan daripada asar, nasihat yang telah drone bicarakan lung dengar dengan seksama dan selanjutnya lung perhatikan dalam lingkungan lung dan lung kalen dengan mata ulil lung. Yang lung akui atau drone pegah yang full. Lung-lungin anni inni nadartu anni nadartu ilal khalqi faraituhu li faraitu likulli wahidin minhum mahbuban wa maksukan yuhibbu wa yasyukuhu wa ba'du dalika mahbubi yusahibuhu ila maridil mauti wa ba'duhum ila safiril qabri. Rupanya udip dalam dunianya tak lebih
karena lebih udip dalam dunianya megasih-gasih siat, merindu-rindu siat, tak lama daripada cinta dan kasih itu berlalu begitu saja. Gimana cara berpegah-pegah lagi ya? Menunggu. Lun kalen kepada manusia yang tinggal dalam dunianya. Tapi-tapi menalungnya. Dan nyuka lumpatih atau berpegah. Di atas hadis yang kalian pegah di Rasulullah yang kena turun Jibril ni yang merumput dengan Rasulullah ni yang pegah. Pun pegah di Jibril. Ahbib ma'ahbataka fa'innaka mufarikun bi. Cintailah sesuatu sepenuh hatimu. Tapi ingat, siapa saja, apa saja yang kamu cintai, pasti pada suatu ketika kamu akan berpisah dengan benda itu. Tengok galak dekat kura. Galak tak ke si pua-pua. Nyen si pua-pua nyen tuku abi. Ngepisah dengan ketanya. Maka lulun kalen. Fara'aitu, maka aku melihat bagi tiap-tiap manusia daripada mereka itu manusia. Mahbuban. Hal keadaan mereka itu saling mencintai. Hai tanya dengan anak, tanya dengan perumah, tanya dengan keluarga. Kan kamu bela-bela. Kamu gasih-gasih. Kamu cinta-cinta. Wa maksyukan. Ya asyik. Nak tahu lagunya, ne? Ya asyikal Mustafa. Tahu nak dia tahu lagunya, jika enggak? Cik beri wak. Nak buat apa YouTube-nya, ne? Ya asyikal Mustafa. Kenapa dia? Ambil ukhidung melewat. Jadi asyik. Putra asyik. Saling merindui. Tapi tidak salah terindui. Ini salah terindui. Ini sama lagi. Ulan putus terlumpur. Galam tentir. Ini kejadian. Absyir linail muna. Nyen telah nyen kalimat nyen ke Rasulullah. Ya asyikal Mustafa. Wahai orang yang merindui lagi yang terpilih. Siapa dia? Itulah Rasulullah. Menyai lain daripada nyen, lain daripada Rasulullah, daripada lain daripada geta yang getanya rindui kepada Allah. Siapa yang juga? Pegang-pegang oleh ayah lembut. Cinta mati. Pertama, cinta mati. Olehnya mati cinta. Dia mati cinta, jat-jat lau je. Nanti cinta mati, pergi jat-jat lau je. Sama dengan dia, kira-kira tahu. Bak simpang puatnya, nak tanya tepi-tepi. Dia, bak tengah horot lewat. Ah, buat dia tengah kahanalik, inang kita dah lah. Maka anak selesai. Yuhibuhu, wayak syukuhu. Manusia dalam dunianya sering kata dengar orang yang pegah, aku cinta banget. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Nyen hana he itagai-tagai baik pegah. Nak kerja, nak dalam kitab puja dini ke? Nak lu baca urung tulis matan, matan kitab. Urung tulis matan kitab, kitab dari kitab puja dini. Nejo katanya nerulih ni yubuh hati ni yubuh hati balu ni yungin kamu. Jadi mana nepegah dalam kitab Bujairimi di antara istilah yang nepegah li Syekh Bujairimi Zakaria Al-Sari. Tamsul buaya. Jadi kita yang nakatori buaya lagi kita yang kubebut, yang kubebut buaya yang kita yang kalem ladunya buaya lagi yang hidi. Artinya udah langgrung ini tampen ladun di darat ladun dalam iya. Itu namanya buaya yang mulutnya di saat terbuka kedua-duanya terbuka. Iji buaya nyo lagi nyo apa? Ati hak mana? Hana makhluk lain yang lagi haji. Ulirkan menang cara itu maju. Ia ulir haji tetap yang tengahnya. Imiumnya tetap. Tari. Yang na dua.
yang nak bergerak gigo meyuk dengan gigo waktu buaya. Kipan hi buaya nyan ke lagi buaya. Nah yang luar biasa juga, putra yang luar biasa, ada juga orang-orang mengistilahkan buaya itu kepada manusia yang suka tipu-tipu. Buaya darat. Jadi duduk. Lupa gak? Tanya gimana tingginya? Lupa gak? Itu gak lagainya, ini lagain kamu dulunya. Berarti manusia yang pegah lagi, yang dipegah dikumpulkan lagi maksud yang nak dalam hati, ini buaya. Biasa kuragam kalah perkara-perkara ini ngikut buaya darat. Atai merempak waktu tertutupnya bereh-bereh saja. Assalamualaikum Uti Yanji. Mana nanti leurina lah. Jadi kan kuragam tu buaya darat. Ada urina nah inang buaya darat. Rupanya atai tulis-tulis leurung-urungnya nyangkan akaji. Ata kalih nekalan li urung awai kepada urung yang memperhatikan sesuatu yang na dalam dunia ni dengan seksama dengan hikmah, maka dia akan dapat putra kedepat getumai legatnya dan getupat putra faedah yang kena juru oleh Allah, yang kena kulahi oleh Allah. Yang sebagaimana dipegah oleh Allah Ta'ala, wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Hana yang tu'ah maksud yang kalian guna oleh Allah kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi. Yang kedua, yang tu'ah atau yang maksud oleh Allah adalah ulung yang bersinggah ilmi agama. Maka leh syakit walki watan dengan hamba murid katnya, man yang kata perhatikan pun longkalan yuhibuhu wa yaksyukuhu. Ramai orang dalam dunianya mereka saling mencintai dan saling merindui, tetapi tak lebih daripada Ednanto yang ia mabih habis dan hana lumit. Yang kedanya mau guna pegah. Nah kerja itanya hana kuat tak mati 3% keberangkapu. Kecuali tak mati karena Allah, menyata mati karena Allah, mati yang tanya cinta tetap tinggal Allah. Tinggal Allah artinya tinggal faham. Tinggal ridha Allah. Wa ba'du dalika mahbub yusahibuhu. Sebahagian daripada demikian mereka mencintai yusahibuhu, lagi maka mereka bersahabat ila maridil mauti. Yang lungkalen na kasus yang lungtumai hai gore antara tia dan tibe lung perhatikan selama udib ji saling mencintai, dia saling merindui dan dia adalah persahabatan yang sejati. Tetapi aku sangat terkejut di saat aku melihat salah seorang daripada mereka mendapati musibah negeri Allah, maridun mauti, sakit mati. Berarti sakit nada ni orang yang persahabatan dengan han lengket han glah-glah le ho yang dejak dua ge pajing ge dua ge tem dua ge trowa dua dempul dua. Tetapi yang terkejut lo orang yang bersahabat cuma ed maridun mauti, sebatas ed sakit mati. Ahwatir truk bak kematian salah seorang daripada mereka berpisah. Yang kecewa lo nonji hantru ijak bak kubungi. Kena tanya ni dia lah. Dan nyo lagi nyosi, tanya akan lagi nyosi. Na urang yang tak sayang tak galak le katanya nan kaje bet tama bih tak kecuali tak perlu adanya tak pakai adanya untuk tamita ridha Allah. Belum tentu orang yang kita menaruh setia selalu kepadanya dia akan setia sampai dengan alam barzah katanya. Yang kekalan le hati kecewa katanya. Urang yang dicinta le katanya saling mencintai di saat salah seorang mendapati kematian tak lebih ijak et mati itu. Tapi wate putu biar jenazah daripada rumah urangnya hana geja truk bakubu.
dan yang le kejadian. Patena kejadian-kejadian dalam masyarakat, juuh-juuh gua, karena memang ngontan. Watak gedeku berita akan meninggai ngon, gebedah gemekle ah gua, bergerempak ni yang jenazah. Ah watak truk bak yang intan ku bak gubur, hana kerja ya. Ada putuk dia jenazah dari rumah, kali gemerempak dia, gedeku ni. Gebedah udang lain yang udip, gejok jenazah gemek bak gubur, ikatnya gedeku terlalu. Nyen ahwate gua bunuh dari jauh geniaknya jenazah, tapi ke gatnya tukang intak jenazah, gatnya tukang me jenazah. Rupanya tidak, dia cuma sebatas melihat. Nyole ketanyo nasib yang lagenya ahwate terjadi bagi tanyo. Di antara ngon tanyo yang rame-rame, coba melihat di antara sekian ribu teman, ratusan teman, puluhan teman yang kang ketanyo mengon, yang kata mudip dan menggati-gati. Kamu pilih-pilih ini dalam dunianya, teman yang manakah yang akan mengantar kita sampai dengan alam barzah? Karena perasaan jenazahnya menterudih. Nyan limayin yang kamu meninggai-meninggai, gekalan leurengnya deh genyeng secara nyata, siapa sahabat yang sampai turun dalam liang lahat? Nyoka tuifun. Yang kedua, danna yang lungin ija ila safiril kamri, yang yakduk bak binih kubur. Artinya watak jenazah karena bak binih kuburan, watak angkat jenazah untuk juk bak ulung yang na dalam alam barzah, naruh gaknya. Tapi ek binih nyoto yang terku dalam jarilah, yang tren yang kubur, yang yakduk, yak plek, yak uken, yang yak tamang dalam kubur, ataupun yak pertimang jenazah, yang ngon-ngontat yang mendua ke sabah sidom atih bajai ipinah nyenban ketia menyeijak bajai ijak sidom bak bajai ngon gebedah ngon nyu gecok sidom gebinah idanya putar nama bahu lo sidom bak bajai lo mengkupul mah hai meno daripada ilu belum bunyong ikam dro dan tuk sakit ne bahlung binah nyenban ketia ah wate meninggai ngu golong dendai golong dendai tru. Semua yang diungkuluhu wa yatrukuhu faridan wahidan. Yang lemah lung, yang lemah pikiran lung, pakan orang yang bunuh agaknya saling mencintai, tapi ahwatir katruk bak, bak sakit mati, et meninggainya sagal. Hanang truk ujak bak kubu. Dan na yang setia baknya, gaya intak truk bak kubu. Olehnya, lih tanung-tanung janazah, lih play tanung dalam kuburan, semua yang diungkuluhu, kemudian kembali mereka itu wayat rukuhu dan meninggal mereka itu akannya jenazah faridan wahidan tidro jatuh wa tengku ikubah dan yang mainan masaboh aning hana tinggai wa kuburan nak medihkan bagi wa mandum tanyo nak keluarga temurtuh dro meribedro nangon ketanyo meribedro dalam dunianya kenapa tidak ada teman yang datang ahwate ketanyo dalam keadaan tidro. Mana urung daya mampu tak terjaga teman urung kau meninggalnya tak lu tanya-tanya orang kubu menanya mutu jadi tena urung meninggal mesti meninggal na urung yang tersayang lagi tanya ti meninggal katnya jadi ibat ku mati tanya-tanya ajanya ikhjat tatu tayak is tanya-tanya dalam liang lahat katnya nyan aliran panenya kan nyan yang kena kuka kan yak lu pelang kubu tungku memang hana idin lu pelang kubu yang kena pegah lehatin cuman sejauh ini saja persahabatan, tidak bersahabat setelah kematian. Itanya mata balik, no? Nyawa terbalik raya, nyawa itanya kalau tak pegak. Kalau berteman, bertemanlah sehidup semati. Jangan sampai etnan tok tanya bersahabat. Bersahabatlah sampai dengan hari yang mahsyar kelak. Tamengon tengah-tengah hutip lelakinya. Berarti kita nyawa saling tamu kalen-kalen, tamu tanggung-tanggung kebutuhan namun temanya-temanya nyan sahabat yang ke yang kedua getanyo tamangan be'e sekedar mati kalau kita telah berteman bertemanlah sampai dengan setelah kematian artinya saling mendoakan kepada ngan yang kamu ni ninggal nyo persahabatannya yang tengah tak pegang olehnya tengah urang kiamat saling membela di hadapan mahkamah Allah. Gethidang lung li Allah Ta'ala. Nejak urun-urun untuk rame-rame.
Be'et nantuk tamungun, be'et ino terbalik nyutuk. Nyejak ramai-ramai ni yak pegah. Putra kebaikan yang pernah lung lakukan dalam dunia. Ni yak saksikan dia nak pegah. Ya Allah. Pulang-pulang, pulin-pulin, ya Allah. Lung-lung jak udayah, lung yak buzuk. Karena ipakat lejih, ya Allah. Andai kata uronyo drone nabi doa ke lung, ya Allah. Drone uronyo nabi kasih sayang kepada lung. Menyememang nabi ke lung tok, ya Allah. Baik tadi. God lung, ya Allah. Dalam wujih, berujih. Tapi kehendak drone. Cuman saya mengenal kebaikan karena dia. Gadnya yang perlu makhluk. Bak kebaikan. Gadnya yang yak tolong untuk yak, yak merenuh kebenaran. Gadnya yang pakat lung temayang jamaah. Gadnya yang puturi ibadah ke lung. Gadnya yang puturi bak lung yang tak betul, yang tak salah. Uranyu, ya Allah. Menyedron nerida ke lung. Hana nerida kepada gadnya. Ya Allah, lung merasa kecewa. Getanya dengan ya Allah. Jadi yang khawatir bagi menuh, ya Allah. Menyedirida ke lung. Dengan karena kebaikan yang yang lung buat. Maka, ya Allah. Han jadehna kebaikan yo bak lung. Bak anda menyertakan di hanai pakat lagi. Man pergi, ni beri keji. Mata ni Allah. Mau nyebi kejok kejok. Tak mau gila cerukai. Okay, naik pulang berokai. Tapi, yang mana dia ada kan? Nyan berokai. Nyan geken berditanya iri dengki. Ataupun kita kikir. Orang kriyat. Kan ino idunya tak benci Allah Ta'ala. Sampai teru urang kiamat. Nabi kala nebaga. Kalau ada orang yang memberi kebaikan kepada orang lain nanti pada hari kiamat, amal kebaikan itu tetap tercatat. Sedekah urang kiamat mantang berlaku. Nah kejadian. Nah pegali Rasulullah dengan bapak urang kiamat. Nah urang gaknya tiahana amalan takwa. Yang nak tak sini amal kebaikan. Menya umpama tamang dalam surga benda amal kebaikan tertuhnya. Igatnya yang nak tak sini kena tahoru. Na urang lain igatnya kebaikan ti kurun plong ti kurun ne ti ne tru ante menyana ti ne tru tamang surga. Jadi gelaki pending ba Allah. Ya Allah, be ile ne putuskan mahkamahnyo, ya Allah. Nabi wate kelung, ya Allah, untuk lung yak mita ti ne tru. Jadi urang-urang lain yang naik lingkat lingkaran persidangannya ke krim. Ya ka ilhabunya. Pak dunia minta bilang pada masa kebaikan ini terus mengikat dan tanah yang mereka hana lipeng tanah yang temayang tunan hana limupat hoki blat hana mupat tunai temayang tiada. Tetapi karena Allah Ta'ala demokrasi kembali gejoha muka mereka memang kena minta ini terus wajib yang mengadil fortembi keka. Gewit belang-belang pada masanya dia lelaki Pak Syahara ke Toto yang keturi yang gengiang naik dalam kawannya. Hai, kawan dulu putra Indra kuhantip amal kebaikan di negeri. Jadi, kami yang kakak ini mena di negeri kata orang surga. Yang pokok kami kekah, dia mau ketima ngeluk. Itu menghilang kuhantip di negeri. Yang kemanjir aku apa kucok? Halang sobi butai-butai halang sobi. Nah, orang tidur kaget dua menyebabkan dia juga mengkam terus. Tiada tepun nasi ni dok orang berdua nama songi yang kita. Hana barang, hana modal yang nak dok sini. Kita yang leh orangnya, kuwe leh tipu dah. Aitra kuang teh amai kebaikan sini terus. Jadi, menyenak sini terus kepada Allah Taala dan mohon syurga. Mat, yang kau kuat mita sini terus. Yang kuat pak lum nanti ni kacau kah ni. Maibro ni, aikir si nyoto. Oh, kena umi puak kena timang teman tong sini kacau kukah kali. Hana perle itu. Hai ni terkali mono lagi cerita kah sini nanti mana kan mau ikut tong nanti ni timang kena timang. Kemana bahasa kan? Yang kata debu aja putra buat kayaknya. Tong sini. Dan yang leurung putra mah kebaikan tindaknya hanam kudane juga di sini tau. Ada kutubi di dalam kubur nyok kenyok yang nak umi juga nama sama kubur hanya kubah ini. Teruk lang-lang pada masa leurunya yang kesujud syukur keterima alhamdulillah lillah ta'ala nabi nak ikhlasnya ni yuk hai meh kata umi kena kuduh hana kuduh umi tak sini kacau juga di mumpu atas muka fikir tak hidung ke sini ya. Nah, pula yang ini yang nama ni kakak kubah itu yang nama tamah masalah kacau kuruk kacau kudih nak kubuh
Gecok leurnya enggak lunak berallah. Ya Allah, kana yang pada dinginnya. Kana dinetri. Pani ata gebili populan ya Allah. Sawa tema mahambanya yang enggak tak kaya jo bukah. Nah ini jauh ya Allah. Pakan ibi ke kah? Kau menang ya Allah ini dini untuk na. Anak tahu ibi ke lo. Malaikat ke kiri. Hai lang ilmu ya Allah Ta'ala memang kalahnya. Hai dia tahu kekul ya Allah Ta'ala. Kau menang. Cia tetap lagi ya Allah. Jika no cia tetap lagi. Kau buah ya Allah lemih jika no. Hebat hati. Tengok na api ke ulung lebih. Maya anak kami jika no. Anak kutu mata ya. Anak kutu apa. Puan nak gede pula Allah. Gede pula. Tepuk. Ya terulang je ya tetap tingkat tetap teruk kena. Nya takah tak tindanya. Nya. Maka pun kebih keji. Mata ini tak kaya Allah. Aku nak main malam. Terkedih punya nanti. Mata nak tahu. Sila. Man bit kaya keji. Bit ya Allah. Maka nak tinggal tepuk keji. Anak pupu ya Allah. Tapa ada anak api. Anak pak rentu usi. Tahu kena bantu di kurun pulau kurun itu kan pada nak ke? Butoi butoi. Lillahi taala kami karena lung kajo karena rida karena drone ya Allah. Lillahi taala lung ju urunyo lung bantu gaknya. Be karena hanti tini kaku ya Allah. Lung ju ada lung yang nanti ni ya. Kalau Allah taala mana? Karena ikah gak dah kai tu. Buka tangan juga di mana wak. Kamu tengok yang terdekat. Yang geriwayat tentang amar ma'ruf nahi munkar tentang kelebihan bersedekah. Jadi lagi tanya umat tetamu dirinya yang butuh daripada yang nepegah lihati. Cobalah kita berbagi walaupun sampai dengan setelah kematian. Betiak kubah ngenyan hidro lagubu. Wala yadukulu ma'ahu fi kabrihi minhum ahadun. Hai guru yang mutuah, golong pernah lungkalan na ulung yang tim tamang langkupu biayi tapat ngurungnya. Fata faktar tu, maka lung semiki urungan malam. Lagi nyong rupanya kehidupan yang na dalam dunia. Kullu nafsin za'ikatul maut. Mandu meninggai, kapasti. Dan yang kepastian lo, apa saja yang kamu sayangi, nanti pada hari kiamat boleh jadi sesuatu yang engkau cintai itu akan menjadi sesuatu yang sangat engkau benci. Maka jangan mencintai berlebihan. Lo mati lungiang lagi yang kejadian gue rohnya lo kucok kesimpulan daripada anak rehat roh. Walaupun itu roh pegah-pegah udip lang dunianya hidro itu lagi keluk manul hakim. Ya bunaya uzkur, wahai anakku ingatlah. Putra lu perlu lu ingat ayah. Innal hayatad dunia furada. Udip lang dunianya hidrokan. Baik kak pikir rame urlingka kerjaan ke. Baik kak pikir na syahara ke lang dunianya. Hana nung tua. Syahara nyan dimu syahara nengka. Selama awak tayi pegah mentegatim dengar. Tapi awak tayi pegah mentegatim dengar li. Syahara nyan putur melalui lu. Melalui maka. Hai batih lika. Ikut di mesyara yang kita nyawa selama napa ijok faidah. Menyah napa ijok faidah. Maka dia nak ajak libaka. Dan menandimu. Hanya lo mempegah ke urung dron. Urungnya urung dron yang ajak-ajak kena urung hulmudi kenapa? Hai nalung. Nejak malam minggu, malam nejak malam tenin, ataupun nejak malam-malam lain, urung-urung lain, nejak-nejak kena kubur. Tapi tak menepuk Nabi Allah. Ataupun ya ibuat malamnya. Ati malam minggu ni udah nak ibuat. Mereka meninggai lo, itu dalam malam minggu. Piyo-piyo. Oh, nak pengah ke mana Nabi aku jah? Cita rendah. Intang tetap rendah. Golong tentai. Golong tentai jah. Pakai, hai anak lepat ni pereh. Menanti ilang belum mudah belum jak-jak bau rundron. Selama mentang namun drone dan adanya adalah kehidupan dalam dunia. Fitrah manusia memang laginya. Tetapi buta ingat. Lih meninggai lung, lung napu lung kubah ino idayahnya. Na anu lung empat bu. Anu lung ada-ada drone. Na yatim piatu, naikkan yatim. Tapi hi yatim, hi mutui macam-macam ino.
menye memang tanya akan meninggal. Meninggal long tengok. Awak nyo manteng nai nyo. Lagi aja, lebih nyo menan aja. Nyo yang ne pegah le hati masing, janganlah kita seperti mereka. Buat seperti mereka, setelah kematian maka berpisahlah selamalah. Dek menan. Menan si meninggal urang drawan. Drawan yang meninggal. Tapi drawan karena keluarga. Na anu ni rumah. Na anu yang manteng ubud, na anu yang karayu, na keluarga. Yang keluarga dron membutuhkan kehidupan. Perleh kepada bekal udeh. Nyoi-nyoi rame-rame. So yang nangon yang kau meninggai. Dalam daripada kalangan kita nyo. Nyo sambil kedro-dro tilih anak tak keluar. Tanyo nyo natrah. Nyo ke nyo perleh tangan tarik-tarik kah baju tepung kah malam minggu. Kan gelun nak tanya. Anak pernah lunjo. Nyan terdekah malam. Tak tak menjuk-juk menukar. Nyan kan gelun. Di antara sedekahnya kiban yang sepakat karena na di antara getanyo yang awak telih meninggal getanyo anak telmu kadang memberi sehari kan maka li ketua gelah yang berino beliti untuk dia kalen putra kebutuhan keluarga wate tatu puan na anak ngon sakit tanyo kam meninggal tapi tanyo nangon teman-teman sidra yang meninggal anak drawan tamu rumah sakit. Ikamu ini mutupu ke? Ati malam minggu ikamu kamu dapat. Na urung beritai. Kadang anak tahu beritai na urung beritai. Anak almarhum kau rumah sakit. Perlepeng 2 juta untuk berobat. Getanya yang taduk atau baliknya. Bek sekedar duk tu. Nyoi lagi yang kata merupaknya. Harus siap. Tamu tren-trenpeng 20 bibir tepul. Untuk tak berobat anaknya. Sebab orang yang sakit katnya, tanya Pak Raja Asyik. Hanale katnya sakit anak. Sakit anak juga sakit katnya. Katnya gerasakan. Ikhbat langkumu, anak ke sakit. Perlihat ubat. Cuma hanapat gelagi bantu. Nyo getanyo yang duk atau baliknya. Tak baca kitab nyuruhnya. Nasihat daripada hatir. Janganlah jadikan diri kita seperti mereka. Lih meninggal, tanongon langkumu, bedah wawah rumah. Puakah puluh hana liurutan ate balenyo hana menan nyo tanyo yang na ate balenyo hanjir menan cara tapudik beugo tapudik man kiban cara agar menghambung selain daripada ataun yang kata pegah-pegah 2 minggu yang kau liku tanyo antar sesama dro-dro nyo tanyo yang na perkumpulan ate balenyo yang rame-rame tanyo. Kita harus punya sesuatu benda harus ada bekal untuk membela antar sesama. Menyatakan awal itu bukan ke teman awalnya kagadeng-kadeng berpitrik hapri. Sebenarnya anggota buat malam minggu menyayang muda-muda terubah tingkat wadahnya nata merdeka dalam mayat maya. Nah anggota malam minggu yang mau kawin yang keputus harapan berlaji. Tubai-tubai watanya naurun tanggung. Naungon anggota malam minggu naga pula tubai. Gepegah ikannya foya mengkawin yang na tubai atau jumpa. Ya kau juga berangkat tahu. Kau juga berdua berangkat pagi. Artinya ikannya tak membantu-bantu. Maka lihatin nepegah. Maka aku memikirkan. Aku mengambil kesimpulan. Kibang kesimpulan drone cok. Getanya lisyakir balki. Fakultu wakultu. Dan aku berkata. Afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yunisuhu fihi wa yadfa'u wahshatahu fa sama wajadtuhu illal a'mal salihah fa akhadtuhu mahbubatan. Nyo ka kesimpulan menyatamengan ngan urang nunggu ti ati mengonnya telama na ku ya harap nyenang maka itanyo tengah terciptakan kan ngan lagenya kun hatim. Hai gure mutuah lung uronyo lung cok kesimpulan di atas nasihat yang drone pegah uronyo kalung peti pe seafdal afdal kecintaan seseorang yang sebenarnya cinta yang cintanya itu sampai masuk kepada alam barzah alam kuburan seafdal afdal mahbub mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi cinta yang paling murni cinta murni adalah cinta mati dari hidup sampai dengan setelah kematian.
Ata yang tak kalah alih ketanya, butuk lang kubur. Ilungnya yang kalah lo. Man yang menyanyian kalah tuan, putra yang kalah menikah. Karena teman cintanya ni tuan. Putra teman yang cinta sampai butuk lang kubur. Gejawab oleh hati. Tidak ada yang dapat menemaniku di alam barzah. Dan tidak ada yang dapat menolak ketakutanku di alam barzah. Selain daripada amal kebajikan, amal yang soleh. Fa akhadtuhu mahbubatan, maka aku mengambil amal yang saleh itu sebagai sahabatku. Litakuna li sirajan fi qabri, supaya ada bagiku itu cahaya dalam kuburanku yang dapat menenangkan diriku dan dapat dan tidak meninggalkan diriku di dunia ini seorang diri. Lum lumita ure malam nyuih kureun tua yang kakucuk ketimpulan nyuh nak mungon li ngaureu. Lung ubina ulung yang nalang dunianya berarti mengen hubungan silaturahmi mendang biasa-biasa masyarakat kuyak mabi habita ambu demli. Makin panti lung ulangnya umabi dengan amal kebaikan. Atif nama buat yang kubuatnya je kepala lang ujian kuja. Lang urut tadi udah. Lang apui utama. Yang penting benar amal kebaikan ke lu. Karena tidak ada yang lebih setia yang kalungnya. Yang nak setia atau amalan solihan yang kita yuk kerjakan. Maka aku tidak ingin ketakutanku melebihi daripada ketakutan mereka. Lungnya dengan lebih jangan mereka. Puangan, lung akan lung ibadah pura malam. Dan ibadahnya akan aku perhitungkan oleh diriku sendiri. Lung cok atanya lung jubah Allah. Wati mati lung dengan ngadu periwang oleh Allah dalam kuburan lung. Yang selain daripada amal kebaikan. Hanat hul dampingi lung dalam kubur. Nyatanya lagi yang mungkuk. Nyote abut-abut nyokan lebut nak sama dia mati peluk gerduk dan meratif mati belah gerduk yang amai itu pakai merepuat-merepuat mauru minta Afrika biar melekat-lekat mah hanjir nali tak dengar yang berakhir lewat ronda terkah pura-pura nak ada buah pura-pura jawa kupi tujuh gerduk dalam ikut anda tak dengar itu paling kurang benarlah pasal resi. Ngan ulu minta terkahnya. Hana puan aja. Memang hana tak puan. Benar apa tak berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kata mau terkah. Tiyo munggu. Dia terkah aja. Gek. Nedu boleh. Mereka tanya mutang peng tanya juga. Kau kan kadang hantar juga. Tapi mereka kupi tak dia mutang. Terkutu boleh. Tanya kupi dia. Hana puan mau karam lo. Lo pun aja abla'in. Haa. Mereka pindahan hantar tim jipi ya. Usahakan mereka terbiar on bijahnya benar saja anda kain pun wadibaya on terbiarnya benar dan tak mengklaim katanya dari terbiar terlumuh tak mengklaim terkeditur oleh mereka terdekat yang adanya tanya yang kenyang yang tinggal keamai kita nyawa dia terulang kubur dan Allah wa malaikatahu yusallu.